Dah habis satu kerja. Cik abang, masuk kan soalan tadi. Wah. Apa tanggungjawab suami? Eh. So, hari ni kita orang nak share pengalaman kita orang pergi. Temuduga kursus kahwin. Kursus kahwin yang dah digantikan dengan interview. Simple interview 1 jam sebab COVID tahun ni. Tu pun dah book, patutnya berapa hari kita book? Patutnya kami buat kursus kahwin yang 2 hari lah. Yang 2 hari punya. Okay, semoga berjaya. Klik. Jom pergi kat soalan. Mentah juga tu. Kita orang dalam satu sesi ada 10 orang. 10 orang kan? Ada 10 orang. Ada 10 orang, dia tanya 2 soalan korang. Dan kalau kita tak boleh jawab, semuanya dia tolong je. Lepas tu kalau orang lain nak tolong jawabkan, contohnya orang tu tak boleh jawab soalan dia, orang lain nak tolong jawabkan dulu untuk orang tu pun boleh juga. Untuk soalan, kita orang ada saling soalan yang ditanya dalam sesi kita orang. Dia sebenarnya kalau baca buku ni memang confirm dia jawab eh. Buku ni eh, buku ni. Ni kitab. Ni buku yang perlu baca. Sebab so baca dan preparation sebelum temuduga tu penting. So soalan pertama. Soalan pertama dia tanya pasal akidah. Dia memang betul-betul ikut turutan buku. Macam dalam buku ni ada 3 bahagian. So untuk first round tu dia pergi lah. Macam bahagian satu dia tanya pasal akidah, ibadah apa semua. Lepas tu memang sebenarnya senang je sebab dia memang tolong kita jawab. So kalau tak sempat khatam ke macam baca buku sekali round pun sebenarnya dah boleh jawab kan. Okay, untuk soalan pertama dia tanya pasal kita orang pasal akidah. So yang kedua, soalan dua dia tanya pasal rukun iman, sebut satu rukun iman. Lepas tu nombor 3 pasal perkara yang membatalkan akidah. Lepas tu pasal ibadah, ibadah umum dengan ibadah khusus. Lepas tu pasal rukun mandi wajib, pemilihan calon isteri, apa benda, apa benda kriteria dia. Lepas tu wali tak nak jadi wali, macam mana nak buat. Lepas tu soalan seterusnya, suami gurau-gurau jatuh talak ke tak. Lepas tu tanggungjawab isteri. Sip baik baca eh. Saya okay. Dapat tanggungjawab isteri, dia dapat tanggungjawab suami. Nasib baik baca. Lepas tu dia sebenarnya kalau dalam bilik mesyuarat tu kita boleh je jawab kan. Tapi sebab gemuruh Gabra dia macam ya kita dikelilingi dengan orang yang kita tak kenal kan. Dia macam kadang-kadang ada yang patutnya benda yang basic kita ingat pun hari tu lupa. Lepas tu sebenarnya tak ada apa sangat pun, baca buku pun boleh jawab. Tu je lah, senang-senang je soalan. Lepas tu kalau nak lagi yakin, memang boleh baca soalan yang kat internet. Google apa? Temuduga kahwin. Soalan je temuduga kahwin. Soalan temuduga nikah. Adalah yang blog-blog, blogger-blogger dia ada. Blogger-blogger lama tu dia ada tulis. Dia akan bagi. Yang so, latest ni lah. So untuk skema jawapan yang tu hafal. Yang lain tu macam okey-okey saja. InsyaAllah
So good luck untuk siapa-siapa yang nak ambil temu duga nanti. Jangan risau, benda senang je, bersettle. Jangan gabrah je kot. Itulah, kena prepare lah dia. Baca buku. Baca buku lah prepare. Baca lah buku, jangan tak baca langsung. Tak salah pun habis baca buku, tambah-tambah ilmu sikit. Benda ni untuk diri kita juga, untuk diri masa depan kita juga, bila kahwin nanti. So semoga berjaya. Bye.